Halo, kembali lagi di channel Yulox. Nah, di hari ini seperti biasa aku mau ke lab aku untuk ngerjain paper aku. Nah, ini pagi hari sekitar jam 9 aku mau naik bus sekolah. Nah, ini pemandangan sekitar kampus selatan dekat dorm aku. Ini gedung kantin ya, dan aku mau jalan menuju ke bus station. Nah, ini penampilan aku hari ini, dingin banget. Kalau dilihat tuh semuanya berasap. Dan aku megang HP ini tanpa sarung tangan dan berasa beku banget. Ini aku udah sampai di bus station. Itu gedung perpustakaan di kampus selatan. Nah, ini busnya untuk aku berangkat ke kampus barat. Ini kalau kalian mau lihat bagaimana salju tebalnya di tempat aku ini. Ini tebel banget, mungkin sekitar 5-6 cm itu. Dan dingin banget. Aku lagi nunggu bus. Ini aku udah sampai di lab ya, dan sekarang aku mau fokus dulu untuk ngerjain beberapa tugas-tugas yang belum aku selesai kerjakan. Temen aku yang baik hati ini baru datang. Kami di lab itu ada sekitar 7 orang dan semuanya itu anaknya baik-baik. Selain aku, semuanya mahasiswa Cina, jadi orang lokal semua. Dan mau gak mau, komunikasi kita memang agak terbatas. Sekalian juga aku mau belajar praktis untuk bahasa Mandarinnya. Dan salah satu dari mereka juga sering ngomong pakai bahasa Inggris sama aku untuk praktis bahasa Inggris mereka. Jadi kita kayak saling membantu gitu sih kalau saling ngobrol itu. Nah, ini temen aku yang lain datang. Nah, kalian bisa lihat penampilannya itu tebel banget, ditambah scarf juga. Dan kebayangkan di sini dinginnya sampai minus 30-an. Itu dingin banget, guys. Dan udah jam 12, waktunya aku untuk pergi makan siang di kantin. Nanti kita lanjut lagi belajarnya. Ini tempat sumpitnya, jadi higienis banget di dalam kotak ini. Nah, ini makanan aku. Jadi ini kayak buffet gitu, ada nasinya, dan kita bisa pilih macam-macam menu makanan di sana. Cuman tadi aku belum sempat merekam karena orangnya ramai banget. Jadi aku cuma merekam apa yang udah aku ambil aja. Nah, ini suasana kantinnya. Sering banget kan juga ada astronot-astronot gitu desainnya. Dan di lantai atas itu juga desainnya lebih cakep juga. Nah, aku balik di lab. Ini udah jam 1:30. Mari kita kembali belajar. Nah, aku hari ini pulangnya naik bus sekitar jam 5:30. Karena hari ini dingin banget. Segitu dulu untuk vlog hari ini, sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye.